You suka makan rempeyek dengan bahulu tak? Okay, kalau you suka, okay, stay tune. Saya tadi ada order dekat saya punya klien. Dia buat rempeyek dengan bahulu. Okay, tadi baru je sampai. Dia baru hantar dekat rumah saya. Okay, dia hantar. Okay, saya buka. Okay, yang ini, this is the bahulu. Okay, bahulu ni dia ada dua jenis. Satu yang biasa, yang original. Yang ini yang biasa. Dengan dia ada yang chocolate chip punya. Okay, bila saya makan, oh, sedap you all. Dia buat sendiri tau. Amang best. Ni rempeyek dia. Saya dah makan sikit tadi. So, saya memang bila nak cari rempeyek ni, bukannya senang tau nak cari yang sedap tau. Tapi saya cakap, okay, saya nak order juga. Pantang saya nampak rempeyek ni, nak juga order. Sedapnya. Oh my god. Korang kena beli. Memang sedap. Dengar eh. Tak menyesal. Okay, memang sedap. Okay. Okay, you all boleh cari. Nanti saya akan share link. Okay. Sedap bang. Sedap. Lepas ni, beli dalam balang pula. Yang ni kat dalam plastik. Lepas ni beli dalam balang besar. Size large gitu. Thank you kak sebab hantar dekat saya. Memang sedap. Nanti Jan order lagi. Okay. Jangan lupa you all kena dapatkan bahulu dengan juga peyek. Sedap. Memang you all takkan menyesal. Kalau korang rasa video ni best dan bermanfaat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Bye, selamat berpuasa.